Lembu dilarang berkeliaran eh. Macam mana lembu nak baca? Aman. Lembu pandai baca lah ni kiranya. Assalamualaikum, selamat datang ke Zahid Adventure. Nama aku Zahid. Siapa yang baru datang ke channel aku, aku ucapkan selamat datang. Siapa yang dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang. Siapa yang belum subscribe, jom nak subscribe aku punya channel. Sebenarnya hari ni aku ada ride basikal lipat dengan anak buah aku daripada kampung aku, Tanjung Sepat, ke Pantai Morib dekat area Banting. So sebenarnya aku ada buat video intro untuk video ni lah. Tapi video intro tu kurang memuaskan sebabkan masa start berbasikal tu hujan. So dia ada tumpuk-tumpuk lah dekat kamera tu kan. So tak cantik. So aku buang dan aku buat video baru. Video ni dia disambung di Pantai Batu Laut. Sebab kat situ ada drama dia. So, nak tahu apa drama dia? Jom kita tengok. Zaz. Sekarang baru sampai Batu Laut. Baru sampai Batu Laut. Itu Persatuan Sukan Layar. Sebab apa berhenti? Sekarang baru 5 kilo. Sebab apa berhenti? Kena tanya ni. Kenapa berhenti? Nak muntah lah, nak pitam lah eh. Apalah baru 5 kilo. Hujan eh. Baru 5 kilo. Air surut. Nanti kejap lah. Bagi orang tu rehat kejap. Okay, ni tempat turun perahu layar. Batu Laut ni terkenal dengan sukan perahu layar. Batu Laut kat mana? Dekat Banting. Banting kat mana? Banting kat Selangor. Ciao. Selamat datang ke Kampung Indah. Kampung Indah, Kampung Indah. Macam mana, Man? Macam mana? Okey, okey eh. Sekarang dah berapa ni? 14.84 km. Macam mana perasaan anda? Macam mana lagi ni? Tak pernah rasa. Sejuk kan? Sejuk kan? Dia macam jalan ni tadi. Ni baru dapat apa? Cuaca yang tak hujan. Belakang lencun kan ni, babe. So jom kita ke Roti Terowong. Boy laju eh. Jadi boom. Tadi boom, sekarang boom kak. Aman. Tadi boom, sekarang boom kak. Oi, air tinggi kan ni. Lama kita Roti Terowong. Sambung, 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 jom. Sekarang dah lalu jalan dalam ah. Daripada Kampung Indah kita nak pergi ke Morib. Let's go.
panas ah. So kita kena pakai hand sock. So kita sekarang kita jadi tu kontraktor tu tengok jalan. Itu jalan tadi kita daripada itu Tanjung Spat sampai ini Morib. Cantik jugalah sebab tu ada setengah jalan tu baru itu tar lah, baru tar. So sekarang sudah itu 19.50 km. Itu jam pun sudah 10.32, matahari pun sudah naik. Tadi hujan, sekarang matahari sudah naik. So lepas hujan cuaca mesti agak panas sikit lah kan. So sekarang kita mau sambung lagi tu perjalanan pergi ke itu Pantai Cunang. Sekarang ini kita di Pantai Morib. Kita boleh tengok itu belakang. Itu itu tempat main itu pukul-pukul tu, golf. Ini bangunan yang kena tinggal. So kita ada ambil sedikit itu gambar lah juga. Sedikit itu gambar dekat ini bangunan. So ramai orang tak tahu ini tempat. So marilah kita sambung. Kita pun sudah tengok air pun surut sangat jauh. Boleh tengok air pusing-pusing. Itu air. Itu air laut itu Morib punya laut. Dia sudah surut. Marilah kita sambunglah jalan. Sudah panas. Marilah kita pergi itu Pantai Cunang pula. Kita tengok sana. Kalau kita sampai sudah pasang, kita boleh ambil tu gambar. Mari. Bye-bye. Now, kita dekat Kampung Kali Air. It almost 23.61 km. Matahari dah keluarkan diri dia. Sudah panas. Speed dalam 3-4 jam. Tak ada orang yang tak larat. So kita layan je speed ni. Pelan-pelan tapi habis. Dah agak lagi 15-20 km. Tak habis tu. Jom layan. Tadi kita boleh pergi, kita ikut jalan luar. So ni balik ni kita ikut jalan dalam lah. Dalam agak duduk sikit lah nanti. Tapi sekarang ni panas. Yo, lanjut. Tunggu depan lagi pun. Dilarang berkeliaran eh. Macam mana lembu nak baca? Aman. Lembu pandai baca lah ni kiranya. Tak tahulah dia. Ha? Tak tahulah. Macam mana lembu nak baca? Lembu dilarang berkeliaran. Pakai Google Translate. Oh. Nanti dia keluar bahasa lembu lah. Mu. Mungkin. Boleh try.
Sekarang dah sampai Kampung Gundang. Woi, keren boy. Sikit ke? 43.69. Tadi Mamat ni dah kena spray lah kaki. Dekat kilometer 41. Ha. Pergi boleh ni, sikit je lagi. 40 kilo boleh kayu lagi. 5-6 kilo takkan tak deh. Sikit je lagi. Jom. Kiri. Nanti jumpa kat depan. Daripada Tanjung Sepat pergi ke Kampung Indah makan roti terowong dengan roti sarang burung dekat Kampung Indah. Lepas tu pergi ke Murid dan patah balik ikut jalan dalam lah. Kita pergi ke jalan luar, balik kita ikut jalan dalam. So total kilometer yang kita dapat hari ni 51.01 km, dan masa 3 jam sebab ada orang bong lah, macam-macam drama lah jadi kan. So 51 km dah masa 3 jam naik folding bike. Okey lah.
folding bike pun kita untuk leha-leha lagi-lagi di mana kan. So aku rasa kena tanya orang yang ni lah, first time buat 50 km ni kan. Dia tanya anak buah aku macam mana pengalaman dia. Ya, kali ni tak ada kena scam macam kau pernah jaya hari tu kan. Tiba-tiba kena naik bukit pula. Dia jalan kat sini dia flat. Dia flat tapi angin. Angin panas. Kadang-kadang hujan. Sejuk. Kadang-kadang dia punya mula-mula tu intro dia hujan. Kena kejar anjing tu lah. Pergi buat laju. Pasal lala terbabas juga dekat tepi rumput. Tu ada insiden yang tak disengajakan lah. Kena kejar anjing. Lepas tu ada orang tu dia ingat ke Ucu dia tinggalkan dia. Padahal Ucu tak tinggalkan pun. Ucu turun basikal dia pula pergi terbabas masuk dalam semak. Nasib baik anjing tu tak gigit. Tapi okey lah. Pecah rekod lah. 51 km. Pecah rekod. Personal rekod lah. Kan? Tak pernah lagi kan sebelum ni? Tak pernah. So kau dah boleh apa? Dah pecah rekod lah. 50. So next target? Mungkin 70? 70 ni. Alright. Boboy. Okay, aku rasa sampai sini je video untuk hari ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. Zahir Adventure, my life, my adventure. Bye-bye.